Nah, ada deret bilangan nih. Kita tulis dulu ya. 10, 26, 24, 58, 20. Nah, pertama kita lihat dulu nih pola pindah satu-satunya ya. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kita lihat nih selisihnya. Berubahnya itu dari 10 ke 26 dia plus 16 ya. Plus 16, dari 26 ke 24 itu dia minus 2, dari 24 ke 58 itu dia plus 34, dari 58 ke 20 itu dia min 38 ya, min 38. Nah, terus kita lihat lagi nih perubahan beda-bedanya ya, beda polanya. Nah, yang pertama dia itu minus 18, habis itu dia berubah plus 36, habis itu dia dari 34 ke minus 38 itu dia minus 72 ya, minus 72. Nah, terus kita lihat lagi nih, ini masih belum kelihatan polanya, kita lihat lagi beda di antara selisihnya. Nah, di sini minus 18 ke plus 36 itu dia dikali minus 2 ya, dikali minus 2. Terus dari plus 36 ke minus 72 juga dia dikali minus 2. Nah, berarti udah kelihatan nih polanya. Nah, dari sini ke sini dia pasti juga dikali minus 2. Dikali minus 2. Minus 72 dikali minus 2 itu berarti 144 ya. Plus 144. Nah, berarti nih minus 38 harus ditambahkan sama ditambah 144. Jadi jawabannya dia plus 106 ya. 106. Nah, jelas nih berarti 106 ditambah 20 berarti jawabannya 126. 126. Nah, berarti angka selanjutnya dari deret ini itu adalah plus 26 ya. Sorry, plus 126. Berarti jawabannya A. Dia polanya bertingkat-tingkat. Jawabannya A.